kita dari waktu ke waktu kesenian tradisional sebagai salah satu unsur kebudayaan lokal mulai ditinggalkan masyarakatnya, terutama para generasi muda. Masuknya kesenian mancanegara yang dirasa lebih menarik dan mewakili jiwa muda banyak menggeser ruang gerak kesenian tradisional. Salah satu upaya untuk mempertahankan kesenian tradisional agar tetap lestari adalah dengan menggelar festival dan lomba seni siswa nasional secara periodik. Di masa yang serba modern ini, segala yang mengandung masa lalu atau tradisi masih diperlukan. Di satu sisi, masyarakat harus menyesuaikan diri dengan kondisi zaman yang senantiasa begitu pesat pergerakannya. Di sisi lain, masyarakat tidak lahir dari budaya yang kosong. Tidak dapat dibantah bahwa kearifan tradisi kerap pula diabaikan oleh masyarakat modern. Segala hal yang berkaitan dengan tradisi dipandang sebelah mata. Padahal, budaya masa lampau tidak serta-merta harus digunakan terus-menerus. Namun, budaya masa lampau harus tetap dilestarikan. Oleh siswa-siswi SMP dan SMA ini merupakan ajang bagi para siswa untuk meningkatkan kecintaan dan apresiasi terhadap seni dan budaya Indonesia. Selain itu, festival dan perlombaan ini adalah wahana pembinaan dan peningkatan kreativitas siswa dalam bidang seni dan sastra yang berakar dari budaya bangsa. Saya merasa menundukkan kepala setengah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon supaya dinyatakan Indonesia raya bangsa 21
karena jiwa dan raga Tuhan adalah bagian karena zona. Kita antar bersama. Kira-kira sanggup nggak untuk juara zona lagi? Bagaimana teknik kita pertandingan ini? Kita main satu pertemuan untuk kalah karena patah hati. Ini hanya komunikasi yang kurang. Begitu dikirimkan kepada Naros Din, kita bilang ini dari Pak Dinaro dan Dinaro di atas. Ini ikan lumba-lumba, ikan beri, dan ikan cepat. Jika diamakan, itu sudah dikatakan yang perlu diamakan. Lomba olahraga, seni, sastra, Jawa Timur dengan hebat. Ini betul. Sekali lagi, Jawa Timur mendampingi Anda sekalian. Semangat untuk bertahan diri malu dengan 1, 2, 3, 4, 5. Sekali lagi yang menentukan kemenangan adalah mental juara. Mental juara jangan grogi. Kalau takut maka Jawa Timur memang dilahirkan di tempatnya juara-juara di Indonesia ini. Saya ada alasannya. Tanya sama Pak TNI dan Polri. NKRI pertama dulu dari Gajah Mada. Bukan dari mana-mana. Dari Mojo Baik. Saya kira ada Gerek Sundara dan festival yang lupa seperti Puspa Nasional. Saya buka dengan resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.